Universitas Erlangga kembali menggandeng kampus luar negeri ternama untuk mendongkrak reputasi internasional. Peluang kolaborasi berawal dari pertemuan UNAIR dengan National Ping Tung University of Science and Technology Taiwan. Pertemuan dua institusi ini berlangsung Selasa 29 Oktober di ruang sidang A Kantor Manajemen UNAIR. Dua delegasi Ping Tung University diterima oleh Profesor Insinyur Muhammad Amin Alamsyah, Wakil Rektor 3. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari program kerjasama yang sudah dirilis antara pihak Ping Tung University dan juga UNAIR. Selain itu, keduanya sepakat untuk melanjutkan riset kolaborasi baik dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan dan juga College Culture. This is my first time to visit the Erlangga University, and I'm very happy to here to visit our partner here. And we have a long relationship and collaboration with the Department of Fishery and the Marine, and I'm very happy here, and hope that in the future have more opportunity to cooperate, and even we can set up a for the dual degree between two universities. UNAIR Channel melaporkan.